first impression aku tuh cukup unik ya. Jadi ini tuh lebih creamy, lebih mudah diterima sama hidung orang banyak. Moroccan Sunset Intense ini Thai tea banget, kayak authentic original Thai tea itu kayak gini. Moroccan Sunset itu adalah parfum yang dipakai di malam hari, yang Intense ini actually dipakai di siang harinya. Karena bagi gua ini brighter Moroccan Sunset ya. Ketika banyak orang nyobain Thai tea sunrise yang biasa, memang mengingatkan kita dengan Thai tea. Lebih kecium tehnya juga, vanilanya juga sangat imbang, dia nggak bikin enak, nggak bikin cloying, jadi ini bisa banget dipakai buat siang-siang. Jadi sebenarnya bukan sunset ini Moroccan sunrise. Lebih bright, lebih fruity, lebih sedikit, lebih asam gitu, lebih segar. First of all, congratulations, happy birthday. I wish banyak varian-varian Moroccan Sunset setelah Moroccan Sunset Intense kedepannya, karena gue suka banget varian Moroccan Sunset. Sukses terus buat Alt, sukses buat Moroccan Sunset, dan jangan sunset terus, sunrise gitu ya. Udah gitu, on the time juga gitu loh.